orang kaya bang, enggak apa-apa. Guna mengurangi kontak fisik selama masa pandemi COVID-19, PT Pelni Cabang Tarakan menerapkan sistem cashless atau kartu debit yang digesekan ke mesin EDC untuk pembelian tiket. Sistem ini juga sebagai upaya mencegah adanya praktik percaloan dalam pembelian tiket. Kepala Bagian Operasi PT Pelni Cabang Tarakan, Awan, mengatakan penggunaan sistem cashless sudah dimulai sejak awal tahun 2021 di seluruh Indonesia. Ini membuat praktik percaloan dalam pembelian tiket tidak mungkin lagi terjadi. Namun bila masih ada masyarakat yang tidak memiliki kartu debit ketika akan membeli tiket, pihaknya mengarahkan untuk meminta bantuan dari keluarga atau orang terdekat dari calon penumpang yang akan membeli tiket. Awal tahun 2021, PT PLN sudah menerapkan non-tunai. Jadi semuanya cashless menggunakan kartu ATM atau kartu ATM, kredit, atau debit. Pertama, kita mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di PT PLN sendiri. Ya kan? Yang kedua, untuk kita menggunakan pembayaran non-tunai ini, artinya pencatatan kita langsung. Terus memudahkan juga, apalagi sekarang transformasi digital ya mas ya. Transformasi digital yang kita canangkan di PLN juga, makanya kita menggunakan pembayaran. Jan Wiryansyah melaporkan.